rodanya ring 15 ya, dengan 185, 65, ring 15 ya, untuk terbitan di 21 ya. Ini mas, sebentar, ini kok kayak gini ya? Oh ini kotor aja kak, ini kotor aja, oh iya. Sponsor kok dikit bawah, tidak ada lecet ya, sangat bagus. Terus filter belakang kalau kondisi hujan kotor itu berfungsi sekali. Ini kalau misalnya saya ke tempat gunung gitu ya mas, kan biasa membuning, ini ada alatnya. Oh tenang, buat... ini ada nih, kita ada defogger pemanas, jadi kalau embun tinggal nyalakan nanti otomatis embunnya nanti hilang. Gitu. Lihat bagasi Pak ya. Nah, Kak Dinda kan sering traveling nih. Sering bawa koper luas. Nah, sama apa? Untuk dongkrak juga sudah di bawah tapi di samping. Jadi sangat mudah untuk pengambilannya. Iya. Terus sama ini kompartemen. Nah, ini kalau itu gunanya buat apa ya, Mas? Ini kalau ibaratnya apa? Bawa laptop atau elektronik barang berharga bisa disembunyikan sini, atau mungkin buah yang baunya tajam durian bisa ditaruh bahkan ditutup jadi untuk bau tidak keluar. Terus sama ini juga bisa taruh di bawah. Jadi kalau Kak Dila istilahnya mau ganti ban, bannya bocor atau apa, nanti tinggal diambil ini untuk tuasnya. Nanti untuk ini untuk menurunkan roda yang di bawah sini. Tinggal diputar secara jarum jam kebalikannya. Ya. Colokin gitu ya. Nah, kita kunci model terbaru dan istilahnya desain juga sangat bagus, di kantong juga nyaman. Sama ini kita ada kunci, ibaratnya kalau nanti baterai ini habis bisa buka pintu lewat anak kunci ini. Terus kalau ini gunanya buat apa ya mas? Nah ini fungsi ini untuk menyalakan bluetooth, jadi kalau udara jauh saya tidak apa tangan tidak terlalu kesulitan, kita tinggal tekan ini. Ini juga fungsi untuk mengangkat telepon. Ini untuk akan besar kecil volume sama mengganti channel musik lainnya. Enak mas. Udah. Ya. Nanti kan istilahnya kalau sering beli minum atau apa, kita ada cup holder, istilahnya pendingin kecil ini, jadi otomatis minuman nanti ikut dingin mbak. Oh gitu ya, ini dingin sekali. Saya suka minum ini nih mas, misalnya nih saya kan ke McD, terus kan biasanya netes-netes gitu kan mas. Ini bisa nampung airnya gitu nggak sih, biar nggak kemana-mana gitu? Oh bisa, nanti kalau kan istilah, dingin itu, jadi kan jadi dingin otomatis tidak, air tidak kemana-mana, tidak berembun karena dia dinginnya istilahnya dijaga oleh semburan dari AC ini. Oh gitu ya mas. Iya. Ya dari ini dari apa? Low, kalau ibaratnya ke pegunungan nanti kita nyalakan heaternya aja, tinggal bentuk NH ini dia otomatis heaternya nyala. Gitu ya, jadi nggak bikin embun gitu ya mas? Ya, otomatis di dalam kabin hangat. Aku bilang dari mesinnya R3 Sporty. Nah, kebetulan dari sistem R3 Sporty dia sudah 1500cc dan dia sudah 4 silinder berani. Terbukti 1, 2, 3, 4. Oke, dan untuk akinya, Bulani nggak usah khawatir. Sistem kelistrikan R3 itu sudah sangat irit sekali dan dia sangat kecil sekali yang diambil untuk sistem kelistrikannya. Mengapa? Bisa terlihat dari akinya yang kecil. Jadi sistem kelistrikan di sini sudah sangat kecil. Terus untuk satu lagi Bulani, untuk misalnya cupnya biar tidak panas nih ya, sudah ada pelindung panasnya Bulani. Itu khusus yang R3 GX dan juga Sporty.